Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Airat ismi Haikal Isaki Arsi. Al-yaum sa'udah kaifiyat sunni kait al-hatif. Cara membuat telepon benang. Persiapkan alat dan bahan. Gelas plastik, lidi, benang, gunting, meteran, kertas minyak warna-warni, double tip, gunting, paku, dan jarum. Cara pembuatan. Yang ke-1, melubangi alas gelas plastik dengan paku. Yang ke-2, mengukur benang dengan meteran. Yang ke-3, memasukkan benang ke dalam lubang di gelas plastik. Yang ke-4, mengikat benang ke lidi yang sudah dipotong. Yang ke-5, menggunting kertas warna-warni. Yang ke-6, tempelkan kertas warna-warni ke gelas plastik menggunakan double tip. Selesai. Assalamualaikum Kak Haikal. Waalaikumsalam Us. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Ana bi khairil wa afia. Alhamdulillahi rabbil alamin syukran. Okay, assalamualaikum Kak Haikal. Waalaikumsalam Ustaz. How are you today? Yes, I am fine. Okay, thank you. Kak Haikal, I want to buy your cute telephone benang. How much does it cost? Percakapan Ustaz. No, Ustaz cuma mau tanya. Berapa harganya in English? How much does it cost? Fifteen rupees. 15 rupees? Are you sure? Very cheap. 15 or 15,000? Thousand. Sampean damel telepon benang niku. Pirang dinten sampean damel telepon benang? Damel telepon benang. Pirang dinten itu berapa hari? Damel itu membuat? Dua hari. Dua dalam bahasa Jawa? Damel. Kali damel. Kali dinten. Oke, matur suwun. Maaf ya. Oke, Kak Haikal sudah bikin telepon benang. Gimana perasaannya? Ada sulitnya. Ada sulitnya, apa yang sulit? Memasukkan benang ke dalam lubang. Oh, Kak Haikal pakai apa itu ngelubanginya itu? Pakai jarum. Jarum sama paku. Tapi akhirnya bisa? Bisa. Hebat. Sudah pernah dicoba sama partnernya? Sudah. Dicoba sama siapa? Sama mama. Sama mama. Apa yang Kak Haikal pelajari dari bikin telepon benang? Yang disampaikan di IPA itu kan tentang perambatan. Apa yang bisa Kak Haikal dapat dari membuat telepon benang? Perambatan? Perambatan. Fungsinya apa tahu? Ayo kita coba dulu sama Ustaz Dariska. Berhasil nggak ya? Ayo dicoba ya. Kira-kira kita coba. Ayo. Sudah pernah dicoba? Iya. Oke. Misalnya mau dengerin soalnya Kak Haikal.
Ayo sama Kak. Sama Kak. Halo, halo. Lagi. Assalamualaikum, Sada. Coba sekarang. Waalaikumsalam, Kak Haikal. Nah, kalau Kak Haikal ininya gini, kira-kira kedengeran nggak coba? Assalamualaikum, Sada. Coba, Kak Haikal. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Enggak. Enggak, harus diapakan? Harus lurus. Simpel. Ayo coba. Harus lurus dan talinya harus kencang ya. Coba dengerin siapa yang ngomong. Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Waalaikumsalam. Nah, kira-kira apa yang bisa dipelajari? Adalah rambatan suara. Pinter. Suara atau bunyi melalui benda? Benang. Telepon benang. Iya, yeah, kalau telepon benang itu termasuk benda padat kan. Perantaranya adalah benang. Pinter. Tapi benangnya harus tegang kan? Tegang. Lurus. Jadi ini telepon benangnya sudah bisa ya? Sempurna ya? Nanti coba main lagi sama adiknya. Ya. Oke. Terima kasih Kak Haikal. Kira-kira selain dari plastik bisa dari apa aja itu bikinnya? Kaleng. Pinter, kaleng. Kira-kira Kak Haikal milih kaleng apa plastik? Plastik. Kenapa kok plastik? Kalau apa aku sudah buat dari kaleng tapi itu apa pas buka itu takut kebeleran. Oh. Iya. Jadi bahaya ya. Akhirnya bikin dari plastik. Plastik, very good. Yes, kalau memang yang dari kaleng harus kalengnya yang itu ya, kayak teman-temannya ditutupin biar enggak kebeleran. Tapi itu sudah bagus bekerja ya, berarti itu sudah bagus. Oke, very good Kak Haikal. Next. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.